Hai guys, balik lagi dengan gue Ipang. Di video kali ini gue akan bikin apa ya, game tentang gaming sih. Caranya gimana sih, caranya gunain custom aim biar kalian bisa auto headshot. Enggak auto headshot sih, yang jelas lebih kelihatan lah apa itu aim kalian, lebih kayak di PUBG gitu. Warnanya kan bisa apa itu, lupa gue, pokoknya ada 3 warna atau berapa gitu. Kalau di PUBG, kalau di Free Fire kan warnanya putih itu. Kita main di siang hari Free Fire, jadi nggak begitu kelihatan, jadi kurang enak guys. Oke, langsung saja kita download dulu. Kita pergi ke Play Store, kita ketik custom aim. Oke, udah muncul. Kita ketik custom aim ini. Oke, berhubung gua udah download, langsung saja kita buka ya guys. Custom aim crosshair assistant. Oke. Nih gua udah tampilannya seperti ini ya guys. Ini gua udah isi sih. Jika kalian mau tambah, nih klik tambah nih pilihannya. Kalau di yang kanan ini kayaknya apa ya guys? Ini custom aim premium ini kayaknya berbayar sih. Kalau gua ini aja cukup sih. Yang kiri soalnya gratis. Gua pakai yang semisal kalian pilih yang mana ya? Kalian pilih yang ini. Oke. Pilih yang ini, kalian bisa ubah warnanya, guys. Kalian suka yang mana gitu. Oke, kalian bisa rubah warnanya, bisa ubah ukurannya juga. Ini size. Biasanya gua pilih yang kecil sih, guys. Berapa sih? Biar nggak ngalang-ngalangin juga, gue pilih 5 atau 4 atau 6 gitu, sekitaran segitulah. Kalau gue warna pilih sekitaran ini yang terang-terang kayak gini, biru paling gue suka sih, biru jelas soalnya. Oke, kita langsung checklist, langsung kita coba. Biasanya gue pakai yang ini sih guys, nih yang bulat ini. Langsung kita pergi, kita coba ke Free Fire ya guys, kayak apa tampilannya. Oke. Oke, volumenya kita pelankan aja lah. Masih loading. Nih, jadi di tengah itu udah ada itunya guys, aimnya guys. Kalau ada yang bilang apa ya, auto headshot itu, saya kurang setuju sih. Tergantung kalian juga. Lobby dick-nya di mana gitu. Oke, langsung saja kita coba. Nih, klik mulai. Worth it enggak gitu. Oke, seperti ini guys, jadi di tengahnya udah ada aimnya guys. Oke, kita cari yang pakai dulu, mana yang pakai ini kita intip aja tuh. Jadi cengin aja kali aja cewek. Duh masuk Pak Eko. Lama. Oke. Kita turun di Bima Sakti strip aja lah. Biar ada cepat musuhnya. Lebih cepat lagi di Clock Tower sih. Tapi gue nop sih. Takutnya mati ntar. Oke, kita turun. Kemudian kita bagi ke Bima Sakti. Tuh, ini
kalau pakai ayam yang warna ini gue sukanya tuh dia jelas guys, jadi nggak apa ya, yang jelas ya itulah, lebih kelihatan gitu. Ini dapat thermal charge. Oke, siap. Oke lah, sip dah. Repair diri gua sendiri dulu lah, mau mati. Oke, ini seperti lu lah kira-kira. Ya, kenapa? Iya, padahal tadi tuh gue yakin dia namanya pro sih. Soalnya skinnya udah bagus kayak gitu. Ya sebenarnya gue juga udah lumayan bagus, tapi gue nggak butuh skin apa, yang penting kan mainnya ya nggak. Ya, seperti inilah kira-kira. Oke, thanks ya guys udah nonton video gue. Jangan lupa like and share jika kalian merasa video gue kalian. Oke, guys, jangan lupa juga subscribe.